Chicken yakitori sudah jadi, selamat mencoba. Hari ini kita membuat chicken yakitori. Bahan-bahannya ada 1 ikat daun bawang, kita ambil yang bagian putihnya. Kemudian kalau punya minyak canola, kita pakai minyak canola 4 sendok makan. Lalu tusuk sate. Untuk bahan marinasi, kita siapkan ayam 1/2 kilo yang kita filet. Kalau punya minyak canola, pakai minyak canola 4 sendok makan. Ini saya pakai minyak goreng. Lalu untuk bahan marinasinya tadi ada ayam 1/2 kilo yang di filet. Lalu 1/2 sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk. Untuk sausnya 100 ml kecap asin, 70 ml air, bisa ditambahkan 1 sendok makan madu, lalu 2 sendok makan cuka, 3 sendok makan gula pasir, 1/2 sendok teh jahe cincang, 1 siung bawang putih cincang, dan 2 sendok teh maizena. Pertama kita marinasi daging ayam dengan lada, kita masukkan lada dan garam. Untuk bahan sausnya kita siapkan dan campurkan kecap asin. Ini saya kira-kira 5 sendok makan. Apabila kurang bisa kita tambah. Kemudian air 70 ml. Cuka 2 sendok makan. Lalu gula pasir. Jahe cincang dan bawang putih. Yang terakhir, maizena. Kita aduk. Setelah tercampur, lalu kita tumis atau dijadikan satu, kita didihkan sampai mengental. Setelah mengental, kita angkat dan sisihkan. Setelah itu, kita tusukkan mulai dari ayam. Bawang. Dan ayam lagi. Selang-seling ya. Nah, kita olesi minyak. Minyak saus. Saus yang tadi. Setelah matang, kita angkat. Nah, chicken yakitori sudah jadi. Selamat mencoba.
Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Dan terima kasih telah menonton.